wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat duhur rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, karib kerabat, para sahabat, dan kita semuanya insyaallah umatnya. Semoga pasca Ramadan kita semakin istiqomah dengan ta'alimul Islam, nilai-nilai Islam, dengan ajaran Islam. Dan semoga hidup dan mati kita bersama Islam insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 15 Syawal kalau enggak salah. Masih suasana Syawalan. Dari mimbar ini saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, kulu amin wa antum bi khair. Alhamdulillah, pasca Ramadan dan liburan Idul Fitri, kembali kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Dan alhamdulillah, saya tidak menduga gitu ya bahwa Rabu pekan ketiga ini sudah dimulai. Jadi saya baru dapat info bahwa kajian duhur sudah dimulai itu dari Pak Abid tadi pagi ya. Saya pikir belum dimulai. Ya alhamdulillah bisa berkumpul lagi dengan jamaah sekalian di kajian duhur Rabu ketiga, dan rutin insya Allah setiap Rabu ketiga. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan bagi kita kaum muslimin itu laksana pelatnas bagi seorang atlet. Mirip banget ya, baik atlet sepak bola, bulu tangkis, tenis meja atau apapun. Artinya yang namanya atlet yang sudah masuk pelatnas sudah pasti dituntut tampil beda dengan atlet-atlet non pelatnas. Benar enggak? Pastilah, pasti begitu. Wajar, manusiawi, logis, rasional bahwa atlet yang sudah masuk ke pelatnas pasti harus lebih baik ketimbang atlet non pelatnas. Kebayang enggak? Anda pemain bola yang sudah dipanggil oleh tim kepelatihan, terseleksi, terpilih untuk menghuni pelatnas menjadi pemain timnas. 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun Anda digembleng di pelatnas. Kemudian sebelum serangkaian uji coba dengan timnas-timnas luar negeri, maka pelatih terlebih dahulu melakukan uji coba dengan klub-klub Liga 1. Misalnya Persib Bandung. Anda timnas menghadapi Persib Bandung terus kalah 6-0. Apa kata dunia? Kok timnas sama Persib sampai kalah 6-0? Harusnya kebalik harusnya. Betul tidak? Publik pasti bertanya, di pelatnas ngapain aja? Kalau lawan klub Liga 1 aja kalah 6-0, gimana kalau ketemu Malaysia, ketemu Myanmar, ketemu Thailand? Betul tidak? Wajar kalau kita kemudian ada dugaan-dugaan, jangan-jangan di pelatnas tidur doang nih gitu. Padahal semuanya dilebihkan, gajinya lebih, fasilitas kesehatannya lebih, porsi lat, semua atlet pelatnas itu pasti lebih ketimbang atlet-atlet non pelatnas. Kira-kira mananya Pak? Ya jelaslah, namanya Ramadan tuh pelatnas, berarti pasca Ramadan logis, wajar, manusiawi kalau kita dituntut lebih baik gitu. Kira-kira begitu. Gak boleh sama dengan sebelum Ramadan, apalagi turun. Benar kan? Pelatnas gitulah, harus lebih baik. Konkretnya seperti apa sih yang diminta gitu ya, kalau pakai bahasa diminta. Pasca Ramadan yang diinginkan Allah dan Rasul kepada kita tuh apa? 6 hal.
Kalau dalam bahasa hadisnya ya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi baru lahir. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Orang yang puasa Ramadan semata-mata iman dan mengharap ganjaran dari Allah, keluar dari Ramadan memasuki satu Syawal dan seterusnya bagaikan bayi yang baru lahir. Bagaikan ini kan kalimat tasbih, penyerupaan. Jadi kalau kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu, ya pertama harus ada yang diserupakan, yang kedua ada yang diserupai, yang ketiga menggunakan alat. Alat untuk menyerupakan kalau dalam bahasa Arab nahwu mislu ka, yang artinya seperti atau bagaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah wajhus syabah, titik persamaan antara yang diserupakan dan yang diserupai. Jelas tidak? Jadi harus ada yang sama. Kalau saya mengatakan Mas Abid masuk gak hari ini? Saya mantau Abid ya. Misalnya ya, Mas Abid bagaikan siapa ya? Anang Hermansyah. Misal Mas Abid bagaikan Anang Hermansyah, berarti Mas Abid itu musyabah yang diserupakan. Mas Anang musyabah bihi, yang diserupai. Bagaikan itu alat, alat untuk menyerupakan. Nah sekarang yang harus sama apa? Kalau ternyata tidak ada satupun yang mirip dengan Mas Anang, maka tasbih kalimat penyerupaan ini jadi gak benar. Betul tidak? Jadi harus ada yang sama. Apa hidungnya, apa warna kulitnya, apa postur tubuhnya, itu namanya wajhus syabah. Jadi Rasulullah sih bahasanya simple, pasca Ramadan harus seperti bayi atau bagaikan bayi. Jadi kita dituntut untuk bisa menggali karakter bayi, tabiat bayi, sifat-sifat bayi. Apa saja? Ada 6. Yang pertama, bayi itu tawakal, pasrah. Pasrah itu menggambarkan ketaatan yang total. Bayi baru lahir masih merah, ari-arinya aja masih nempel. Kalau orang tuanya tega, baru merojol, dilempar ke kali, dianyutin ke kali, protes ya? Baru merojol, langsung aja buang ke tempat sampah, protes gak? Gak bakal. Lebih sadis lagi, baru merojol, langsung aja lempar ke kandang harimau, protes gak? Gak. Kira-kira apa bahasa bayi? Saya kan tidak ada daya sedikit pun, tidak ada kekuatan sedikit pun, mau diperlakukan apapun ya hanya bisa pasrah. Jemaah, kita semua di hadapan kekuasaan dan takdir Allah persis kayak bayi baru lahir. Gak ada daya sedikit pun, gak ada kekuatan sedikit pun untuk melawan takdir Allah. Anda punya anak 5, laki semua, ya, ngerayu sama istri, Mi, hamil sekali lagi ya, mohon Mi, mudah-mudahan anak ke-6 kita ntar perempuan. Bener kan? Begitu lahir, laki-laki lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Pasrah. Karena apa? Semua kita di hadapan takdir Allah tuh memang bertekuk lutut, gak ada daya, gak ada kekuatan sedikit pun. Ya kalau begitu, pasrah aja. Saya, Anda maunya sehat, tek, Allah kasih sakit, apa yang terjadi? Ya sakit. Mau bilang apa? Maunya sehat, takdirkan sakit, ya sakit. Lagi-lagi ya, semua kita di hadapan takdir Allah tuh bertekuk lutut, gak ada daya, gak ada upaya. Jadi kalau kita di hadapan segala takdir dan kekuasaan Allah gak ada daya, gak ada upaya, maka ini harus berefek terhadap hukum-hukum Allah pun harus begitu, pasrah. Kira-kira mananya apa?
pasca Ramadan tuh makin taat sama Allah, makin tunduk kepada Allah, makin totalitas ibadah kita. Maknanya kayak bayi. Emang apa hikmahnya kalau kita total? Ya kayak bayi. Anda punya anak 6, anak yang nomor berapa yang Anda perlakukan paling istimewa? Yakin yang nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5. Papa, mama, lapar makan. Apa kata orang tuanya? Sono ngambil sendiri, nyuap sendiri, jangan pada tumpah ya. Yang nomor 6 diambilin, disuapin. 1 sampai 5, mama ngantuk, sono bobo. Yang nomor 6 dikelonin. 1 sampai nomor 5, mama banyak nyamuk, tepokin. Yang nomor 6 dikelambuin. Mama haus, sono minum, ngambil sendiri. Yang nomor 6 ditetein. Kenapa? Diperlakukan sedemikian istimewa, itu buah totalitas, buah kepasrahan yang total. Andai kita, taat kita kepada Allah juga totalitas, hakul yakin, ainul yakin, Allah juga akan memperlakukan kita istimewa, bahkan super istimewa, sebagaimana kita memperlakukan anak keenam kita. Tuh. Jadi pasca Ramadan harus semakin taat, semakin tunduk. Bukan terhadap sekedar takdir Allah saja, kekuasaan saja Allah saja, tetapi makin taat terhadap hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Terima saja. Jelas ya cuma harus kayak begitu. Bayi. Yang kedua, apa sifat bayi yang juga harus melekat pada diri kita? Ya, alumni Ramadan, Platnas ya. As-sidqu, jujur. Jujur. Jujur itu dibutuhkan di mana saja, di rumah, di jalan, di terminal, di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, butuh kejujuran. Jujur bukan saja dicintai, disenangi oleh orang baik, orang jahat aja suka kejujuran. Pemimpin penjahat berarti punya anak buah. Pemimpin penjahat, kira-kira apa yang diinginkan oleh pemimpin penjahat terhadap anak buahnya? Jujur pasti. Dapat berapa orang rampok hari ini? Bener kan? Artinya apa? Jujur itu dibutuhkan oleh siapapun, termasuk orang jahat sekalipun. Dan itu ada pada kita, karena kita pernah jadi bayi. Tapi seiring perjalanan waktu, sifat jujur itu luntur, 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 mungkin juga hilang sama sekali. Sengaja Allah hadirkan Ramadan setahun sekali agar kita bisa merebut kembali sifat jujur itu. Dari mana kita bisa melihat kejujuran pada bayi baru lahir? Orang dewasa kalau tertawa secara umum seyakin-yakinnya menggambarkan dia lagi senang secara umum. Ya, tertawa itu orang lagi senang. Menangis itu orang lagi sedih, kira-kira begitu. Tetapi bagi kita orang dewasa enggak mutlak. Ada kalanya orang dewasa lagi senang nangis. Benar kan? Artinya senyum kita, tertawa kita orang dewasa sulit ditebak, bisa lagi senang, bisa lagi sedih. Ya, sekarang udah bulan haji nih. Nanti calon-calon jemaah haji pamitan sama keluarganya, sama tetangganya, biasanya sambil ketawa-ketawa apa menangis? Nangis. Itu nangisnya lagi senang apa lagi sedih? Seneng lah. Nunggu sekian tahun akhirnya berangkat juga. Seneng banget. Kok nangis? Ya itulah. Tangisan orang dewasa mah sulit ditebak. Bisa lagi sedih, tapi ternyata bisa juga lagi seneng. Coba kalau bayi nangis, pasti lagi ada masalah. Ada masalah. Karena apa? Dia tidak bisa mengungkapkan semua yang dirasakan gak enak kecuali dengan bahasa isyarat. Nangis, lapar, nangis,
BAB nangis, pipis nangis, ngantuk nangis, kepengen netek nangis. Kok begitu? Hanya dengan bahasa nangis dia mengungkapkan segala yang tidak enak. Jujur. Tapi kalau dia senyum, tertawa, udah yakin sedang seneng. Ya. Dicandain yang pesek ketawa, dicandain yang mancung ketawa. Benar kan? Lagi seneng, jujur. Sekali lagi, alumni Ramadan harus memiliki sifat jujur yang melekat, yang permanen, yang tidak dibikin-bikin. Saya di Menteng, ceramah di kantor pajak, KPP apa namanya, Menteng lah, nggak jauh. Salah satu kepala kantor waktu itu namanya Pak Wiharya. Ternyata beliau kenal saya. Pak Ustaz, siapa Ustaz yang menghubungi Ustaz ke sini? Saya bilang Pak Tosirin. Ya, Pak Tosirin beda kelurahan dengan saya, tapi sama-sama di Kecamatan Pancoran Mas Depok. Oh, Pak Tosirin. Iya, Pak. Gitu. Saya enggak gimana-mana cerita. Beliau cerita Tosirin. Ya, Pak Ustaz, Tosirin itu anak buah saya begini. Dia bilang gini, anak buah saya begini. Oh, saya begitu ya. Oh, gitu. Cerita panjang lebar. Sebelum sempat saya, apa yang menyebabkan Tosirin di mata Bapak begini, belum sempat tanya begitu, akhirnya cerita. Saya sering ngajak makan siang anak buah. Yang sering bertanya, duitnya dari mana? Tosirin. Ya, saya pimpinan, ini anak buah saya. Kata saya, yuk makan siang gitu. Yang lain mah hayo-hayo baik. Tosirin nanya, maaf Pak, untuk makan siang sehari ini uangnya dari mana Pak? Berani dia. Terus Pak, kalau saya tidak bisa menjelaskan sumbernya yang jelas, Tosirin gak pernah mau. Oh begitu. Jadi saya harus jelaskan, ini uang pribadi saya, baru mau dia. Saya luar biasa. Ketemu juga auditor, pernah ditugaskan kantor pajak di Kalimantan, namanya Anton. Wah, waktu itu, jadi awal-awal ada KPK. Jadi KPK udah berapa kali ya? Pokoknya awal-awal ada KPK di Indonesia. Dia dapat tugas mengaudit para wajib pajak di Kalimantan. 3 bulan. Ya sudah, perusahaan didata. Set. Akhirnya dilaporkan, Bapak harus bayar pajak segini. Miliaran. Apa kata wajib pajak? Gede banget Pak Anton. Gak bisa Pak, setengahnya. 5 miliar minta bayar setengahnya. Gak bisa Pak. Udahlah Pak Anton, setengahnya aja, ntar yang setengahnya kita bagi 2. Wah gak bisa Pak, itu mah dulu, sekarang udah ada KPK, udah ini, gak bisa Pak. Tolonglah, Bapak tinggal bilang mau apa, mobil, rumah, luar biasa. Ini Pak Anton sini yang cerita Pak. Ya saya ngisi di beberapa pengajian, ini punya jamaah, ya salah satunya Pak Anton itu yang orang pajak. Anton tetap kekeh, enggak Pak, jangan Pak. Ya kan? Sekarang apa yang kita lakukan pasti ada yang monitor, selain Allah tentunya. Jangan Pak, ini bisa akibat buruk buat Bapak dan saya. Udahlah Pak Anton, sekali Pak, saya sini 3 bulan, gaji dapat, uang tambahan dapat, uang selama tinggal di sini makan semua dapat. Jadi saya tolong. Akhirnya pergi dari mobil, pergi, tiba-tiba kedengar suara kedebuk begitu, bukan gelutak, kedebuk begitu. Jadi mobilnya kayak ada yang lempar, tapi kayak benda enggak terlalu keras gitu, kedebuk begitu. Akhirnya turun. Begitu disamperin, kepokan. Bapak itu ini senyum. Ini apa Pak?
Udah ambil apa Anton? Ambil aja. Oleh Anton diambil, disamperin, balikin lagi. Jangan Pak, jangan, sekali lagi jangan. Ini bisa berakibat buruk dunia akhirat saya dan Bapak. Jangan Pak, saya sudah semuanya. Kalau bilang gak cukup, ya gak cukup. Tapi kita harus muas-muasin diri. Saya gaji dapat, tugas 3 bulan juga ada tambahan, insentif tambahan. Plus sehari-harinya udah dapat, semua udah dapat. Sekali lagi Pak, jangan Bapak lakukan ini, karena ini akan berdampak buruk buat saya dan Bapak. Jalan. Baru berapa meter, kedebuk, dilempar lagi. Turun lagi Pak Anton. Sampai ketiga kali, sampai akhirnya Anton katakan, baik Pak, saya terima. Nah, begitu dari tadi kenapa sih? Tapi saya akan langsung laporkan ke polisi. Jangan, jangan, jangan Pak. Pertanyaannya, yang kayak Anton berapa banyak? Kalau 5 miliar, setengahnya buat bayar, setengahnya dibagi 2 gimana tuh Pak? Enggak gemeter enggak tangannya? Waduh. Kalau enggak ada kejujuran mah udah Pak. Luar biasa. Orang kita berdua sama istri dia perlu kejujuran. Ungkapan kita jangan ada dusta di antara kita itu artinya apa? Suami harus jujur kepada istri, begitupun sebaliknya. Betul kan? Dan itu benar-benar ada pada bayi. Kata Rasulullah, pasca Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Artinya sifat jujur kita semakin kuat. Dua. Yang ketiga, apalagi sifat bayi yang harus melekat dalam pada diri kita, ya, alumni pelatnas Ramadan, al-bahjah, menawan, indah, penuh pesona. Benar kan? Masih pada ingat yang udah punya baby? Bayi mah nyenengin semua, ngangenin, ngerinduin. Ya sampai umur 2 tahunan lah. Kalau 3 tahun, 4 tahun udah mulai itu ada tingkah laku yang kita mecahin piring lah segala macam. Tapi secara umum 0 sampai 2 tahun apapun yang dilakukan oleh bayi-bayi kita enggak pernah marah. Misal BAB di celana, BAK di celana, Anda marah? Enggak. Anda lagi makan enak banget, terus bayi Anda brot, Anda marah? Enggak. Anda lagi makan enak banget, istri Anda kentut, Anda marah enggak? Beda. Istri baru kentut saat Anda makan udah marah, apalagi kalau di anak kita sampai brot, kita enggak marah. Kenapa? Emang bayi mah bersahaja, menawan, penuh pesona. Kata Rasulullah, pasca Ramadan kalian harus begitu. Tinggal pertanyaannya, apa yang bisa mempercantik dan memperindah diri kita supaya orang ketemu kita, bicara ngobrol dengan kita, bekerja sama dengan kita, berinteraksi dengan kita selalu senang. Satu kalimat, dua kata, hendaklah akhlakul karimah melekat dalam diri kita. Itu aja. Jadi tidak ada yang bisa mempercantik dan memperindah diri kita kecuali akhlak mulia. Rendah hati, tutur kata yang santun, pemaaf, tidak sombong, dermawan, senang menolong, senang membantu, peduli. Ya kalau kayak begini nempel mah, orang lihat kita, orang ketemu kita, kerjasama dengan kita, interaksi dengan kita ya senang. Coba ingat-ingat, saat Anda jatuh cinta kepada seorang perempuan yang menjadi istri, pandangan pertama yang membuat Anda jatuh cinta tuh apa? Melihat apa? Pandangan pertama laki-laki jatuh cinta kepada wanita, pandangan pertama wanita jatuh cinta kepada laki-laki itu melihat apa? Melihat apa, Pak? Wajah. Bisa wajah lah Pak ya, bisa hidungnya, bisa bibirnya, bisa warna kulitnya, fisik, hal-hal yang dohir maksud saya. Itu siapa perempuan, mobilnya keren banget tuh.
Perempuannya biasa-biasa, cuman dia berdiri depan mobil yang baik, dia kita tertarik, mobilnya bagus banget. Itu siapa perempuan, rumahnya bagus banget, fisik juga. Suka kadang-kadang gak nyadar, pandangan pertama yang menyebabkan seseorang jatuh cinta itu apa? Akhlak. Tahu akhlak dari mana? Pandangan pertama tuh ya belum pernah ngobrol. Saya ngeliat perempuan itu di terminal, ngeliat perempuan itu di pasar, siapa tuh ya? Cantik banget. Ngobrol ya belum pernah. Ngobrol aja belum pernah, tahu akhlak dari mana? Makanya apa? Kata Rasulullah juga begitu. Orang jatuh cinta pada pandangan pertama, hakul yakin yang dilihat tuh fisik. Hal-hal yang dohir. Cuma setelah kita mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya, resmi menjadi pasangan suami istri yang membuat rumah tangga nyaman, fisik apa akhlak? Yang Anda rasakan loh ya, jujur nih, katakan jujur. Kamu jujur nih. Yang membuat saya, Anda nyaman dengan istri, istri nyaman dengan kita, fisik istri atau akhlak? Hakul yakin akhlak. Benar kan? Lihat public figure kita. Gak banyak public figure yang rumah tangganya 30 tahun masih utuh. Bang Haji Roma Irama dengan Rika Rahim sampai hari ini. Titik Sandora dengan Muhsin Al Atas sampai hari ini di Asem Baris rumahnya. Ikang Fauzi dengan Marisa Haq 27 tahun sampai hari ini. Widiyawati dengan almarhum Sopan Sopian sampai meninggal. Selebihnya mah punya anak satu, punya anak dua, paling panjang anak tiga udah bubar. Benar kan Pak? Anissa Banowati dengan Aji Pangestu punya anak satu, cerai. Wulan Guritno dengan Atila Shah punya anak satu, cerai. Krisdayanti dengan Mas Anang Hermansyah punya anak dua, cerai. Rizky the Titan dengan Ratna Damayanti punya anak dua, cerai. Oki Agustina dengan Pasha Ungu punya anak tiga, cerai. Kenapa? Kenapa? Pasti Anda membayangkan, kirain Ustaz cuma hafal Al-Quran ya. Ya kalau cuma hafal Al-Quran nggak bisa memberikan contoh. Saya tidak bermaksud mengajak Anda untuk bergosip, enggak. Saya hanya ingin menegaskan betapa pentingnya akhlak mulia. Pada akhirnya apa? Ke pengadilan. Mas, kata awak media, orang mah nyari perempuan cantik susah, kamu udah dapet malah diceraiin. Kenapa sih? Apa jawabannya? Aku sudah gak nyaman lagi sama dia. Yang perempuan di Uber media, orang mah nyari cowok ganteng susah, lu udah dapet digugat. Kenapa? Jawabannya sama, aku udah gak nyaman sama dia. Pertanyaannya, yang bikin gak nyaman apa sih? Oh ganteng-ganteng, cantik-cantik, kok gak nyaman? Yang bikin gak nyaman apa? Pasti perangai yang gak baik, akhlak yang gak baik. Yakin, saya yakin-yakinnya. Ada yang usia pernikahannya 7 bulan. Siapa Pak? Paramita Rosadi dengan Gunawan. Orang Tasik, sama sama saya tahu. Ada yang nikah, pernikahannya cuma umur 4 bulan Pak. Cici Paramida dengan Ahmad Suhaibi. Berantemnya di puncak loh Pak. Kenapa? Cici Paramida merasa ditipu. Katanya duda, ternyata dia masih punya istri. Nikahnya di Mekah lagi. Paham aja Pak? Sekali lagi, tidak bermaksud mengajak Anda semua bergosip, enggak. Tapi untuk menegaskan betapa akhlak mulia itu yang paling membuat kita nyaman dengan pasangan kita. Makanya kata Rasulullah, pas Ramadan kayak bayi, akhlaknya terus diperbaiki, terus diperbaiki. Dengan kata lain, jangan pernah berhenti untuk terus memperbaiki akhlak kita. Yang udah dermawan, tambah dermawan lagi. Yang sudah rendah hati, tambah rendah hati lagi. Ya orang seneng lah sama kita. Pasti bersahaja. Anda tahu ulat? Tahu kan?
menjijikan kan? Iya. Bahkan menggelikan, takut bahkan. Kupu-kupu, ih cakep banget, di taman lagi. Ya. Asalnya kupu-kupu apa? Ulat yang menjijikan. Kok bisa berubah menjadi binatang yang asik, indah, menyenangkan? Prosesnya puasa, ngumpet di daun pisang tuh. Jadi kepompong. Ya kok pompong kan gak makan, gak minum. Bahasa kita gak makan, gak minum, puasa. Ulat aja puasa berubah menjadi indah, menjadi cakep. Masa kita puasa sebulan gak bisa lebih hebat dari kupu-kupu gitu loh. Ya, jadi setelah puasa sebulan itu kita harus lebih baik lah. Istri makin cinta, makin sayang. Orang tua, mertua juga makin cinta, makin sayang. Kenapa? Ya, anakku, mantuku, suamiku, bapakku, adekku, kakakku, semua pada kita. Kok akhlaknya makin baik? Sekali lagi, akhlakul karimah. Satu kalimat, dua kata yang mampu memperindah dan mempercantik diri kita. Yang lain gak akan ada yang bisa. Ya, hartanya banyak, mobilnya mewah, rumahnya luas, megah, tapi akhlaknya buruk. Siapa yang demen? Gak ada. Jadi akhlakul karimah. Yang berikutnya, apa sifat bayi baru lahir? Pemaaf. Berjiwa besar. Ngadat ada, rewel ada, tapi sebentar. Bahkan sampai usia 6 tahun, anak 0 sampai 6 tahun main gundu, slek, berantem sama temannya. Main kotak umpet, slek, berantem sama temannya. Ngubur-ngubur layangan putus, slek, berantem sama temannya. 5 menit damai. 10 menit damai. Kenapa? Enggak ada dendam di sini. Beda sama bapaknya, beda sama emaknya. Kalau ada masalah sama tetangga, 5 lebaran belum silaturahim. Belum saling komunikasi. Kenapa? Kita mah kalau kesel dendam lama. Jamaah, bukan apa-apa. Kalau kita lagi kesel, lagi marahan sama seseorang, kita dicabut nyawa, itu sama dengan kita menutup pintu surga kita. Ada seorang sahabat yang Rasulullah mendapat kabar gembira dari Jibril bahwa kamu kelak akan masuk surga. Yang lain, emang dia punya keistimewaan apa sih? Ke masjid biasa, tilawah biasa, qiyamulail biasa, tapi kenapa Rasulullah mengatakan dia calon surga? Begitu ditanyakan kepada sahabat, tersipu juga. Gak tahu. Saya juga heran. Ya saya senang sih dikatakan, tapi saya juga apa sih? Antum lebih baik dari aneh. Ah gak mungkin. Gak mungkin lah. Kalau Rasulullah menyebut antum cali surga, pasti antum punya sesuatu yang mungkin saja kami semua gak melakukan. Berawal dari bingung sebenarnya. Saya pengen jadi ahlus sodakoh. Siapa yang bisa mengungguli Abu Bakar sodakohnya? Saya mau jadi ahli qiyamulail, Abu Bakar jagonya. Saya mau jadi ahli sholat berjamaah, Abu Bakar jagonya. Abu Bakar mah sulit dilewatin. Akhirnya apa? Setiap mau tidur, dia mengingat-ingat. Ada masalah apa ya saya dengan siapa siang hari ini? Dia selalu memaafkan. Jadi setiap mau tidur, mata belum merem, dia sudah memaafkan semua orang yang di siang hari bikin jengkel, bikin nek, bikin marah, bikin sebel. Sebelum merem, sudah dimaafkan semua. Ya. Akhirnya Rasulullah membacakan Ali Imran ayat 134, wal afina 'anil nas. Jadi orang yang selalu memberi maaf, tidak pernah mendendam marah yang berkepanjangan, kata Allah dijanjikan surga kelak. Karena saya enggak punya modal untuk ahli sedekah, saya juga enggak bisa melampaui Abu Bakar untuk menjadi ahlul Quran dan tahajud. Ya, saya cuman bisa gitu aja. Tiap mau tidur, saya maafkan semua yang bikin saya marah, nek, sakit hati, jengkel, kecewa, marah, malu, dimaafkan semua. Dan ternyata itu ada pada sosok bayi, anak kecil secara umum. Ngadatnya ada, rewelnya ada, cuman gak ada yang lama. Semenit, dua menit, tiga menit, selesai. Jelas tidak? Kemudian apalagi sifat bayi? Pekerja keras, gigih, semangat. Ya, 3 bulan terlentang, capek banget kan?
umur 3 bulan belajar miring, tengkurap gagal, tengkurap gagal, tengkurap gagal, diulang, diulang sampai bisa. 6-7 bulan ngerondang, lama-lama kan lepas tangan, kepengen duduk. Berapa kali jatuh? Berulang-ulang tuh kepala kebentur, diulang, 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 duduk sempurna. 11-1 tahun berdiri melangkah, berapa kali jatuh bangun? Enggak kehitung. Diulang, diulang, diulang sampai bisa. Ya, itu bapak pulang, papa. Itu mama lagi masak, mama. Berapa kali mengulang kata papa, mama, abi, umi? Enggak kehitung sampai sempurna. Ini semuanya adalah berkat kerja keras, gigih, semangat. Ramadan, semangat banget kan? Biasa ke masjid Jumatan doang, Ramadan tiap waktu berjamaah. Ya, biasanya setahun khatam Al-Qur'an sekali, Ramadan sebulan khatam 2 kali. Semangat. Paham tidak? Alumni Ramadan kayak bayi. Apa tuh? Gigih, semangat, pekerja keras. Dan yang terakhir jemaah rahimakumullah, sifat bayi adalah fitrah, bersih suci lah. Enggak ada dosa. Ramadan tuh punya tabiat membakar. Ramadan itu isim masdar. Asalnya adalah Ramadho, artinya ihtaroko, membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita yang besar yang kecil sama Ramadan dibakar oleh Allah, angus habis. Pas Ramadan kayak bayi bersih. Kalau sudah begitu jangan dikotori lagi. Kadang-kadang euforia Idul Fitri tanpa sadar menyeret kita kepada hura-hura lagi. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl surah 16 ayat 92. Janganlah kamu seperti seorang wanita penenun. Ya, udah capek-capek nenun, dirusak lagi. Ini ilustrasinya luar biasa. Nenun tuh bukan perkara mudah. Bikin bahan dianyam pakai tangan. Rumit. Jarang bapak-bapak yang mengerjakan. Bahkan wanita muda, umumnya penenun itu 40 tahun ke atas. Kenapa? Dia memiliki semua. Menenun itu butuh sabar, tekun, ulet, teliti. Dan empat-empatnya umumnya dimiliki oleh mama. Tapi sayang, kata Al-Quran, udah nenun rapi banget, bukan dijahit dari taplak meja, dijahit dari hordeng, dijahit dari baju, dirusak. Udah habis dirusak, nenun lagi. Udah dapat dirusak lagi. Begitu seterusnya di perempuan sampai meninggal dunia. Sampai dijadikan tamsil oleh Allah. Kalian jangan kayak wanita kayak gini nih. Kerjanya sia-sia. Ramadan tuh beramal soleh kita tuh menenun. Kenapa? Kalau nggak bulan puasa, khatam Al-Quran sebulan tuh kan susah. Di bulan Ramadan, di tengah kesibukan, kita bisa menghatamkan 1 bahkan sampai 2 kali. Menenun. Tahajud sebulan berturut-turut, kalau enggak Ramadan susah. Tapi di bulan Ramadan tarawih kita full. Jangan sampai amal soleh yang dirajut dengan susah payah pas Ramadan enteng banget ngerusaknya dengan euforia hura-hura, apalagi ke panggung-panggung yang pakaiannya seronok. Ya, habis deh. Artinya apa? Setelah fitrah suci, mari kita jaga. Makanya kita jaga keistimewaan dengan terus menghidupkan syiar-syiar kayak begini. Tiada lain adalah supaya kita bisa menjaga perolehan Ramadan kita yang dengan susah payah kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, itu saja barangkali yang bisa kita lakukan. Ya, ini beberapa sifat bayi sudah kita bedah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya. Demikian, mari kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.